Bina Generasi Karawang. Kampung bantuin orang tua panen padi biasalah namanya lagi musim panenan. Lama amat di kampung El, gua sendirian yang nyupir. Maaf bang, ini soalnya di kampung lagi banyak panenan sih bantu orang tua. Biasalah orang tua nggak ada yang bantuin soalnya anak satunya saya ini. Mau niat kerja apa berarti kampung bantuin orang tua? Tapi apa-apa sih, kalau bantuin orang tua mah tapi malum lah. Bang, terima kasih bang ya. Ya udah, selalu aja lah. Ya udah, kalau udah datang mah udah sana cuci mobil, lap-lap periksaan apa kek, jangan ada tukar yang kurang olinya. Ya udah siap bang, ntar saya otw ke mobil. Waktu lagi, soalnya gua lapar, belum makan, sebenernya nama lu beli nasi. Siap bang, siap, ntar saya ambil rumah. Gua mau makan apa? Nasi warteg apa? Nasi padang? Padang aja, tapi terserah lah, apa aja, yang penting nasi gua mah. Mau ke warung ya? Titip dong. Kemana? Ke warung. Iya, udah sini. Halo bang, ini udah di mobil nih, mau kesana dulu, mau ambil duit nih.
baru nyampe Jakarta udah narik nih. Masih pada sehat semua apa? Ya alhamdulillah kalau udah sehat mah. Ya ini udah narik ke Kerawang, mau berangkat lagi ke Jakarta, ini udah beres semua. Tinggal arah Jakarta aja ini ya. Bapaknya udah pulang dari sawah nggak, Bu? Oh, udah. Mending lah kalau udah mah. Tiap hari ke sawah mulu, nggak capek apa ya? Saya juga capek ini kerja di sawah, ini masih mending kerja. Ngenakin aja lah, biar bisa nyopir. Bu, ntar doain aja lah. Ini saya lagi belajar, mau jadi supir. Barangkali ada... Doain aja, Bu lah. Ini saya mau jadi supir lah. Yang penting... biar buat nafkahin di rumah aja nih, soalnya saya anak satu-satunya kan. Jadi ya Bu, assalamualaikum.